26 itu masih beraktivitas. Kan rencana tanggal 27 mau kontrol rumah sakit, tapi tanggal 26 sore, ibu sudah masuk kamar, kata ngeluh badan capek, terus tidur, tapi masih ada respon, masih minta makan, saya suapin. Ibu tidur sudah tidak ada respon, maksudnya tidak ada respon itu mata udah terpejam, ibu tidak bicara sama sekali, tapi ketika badannya dipegang masih ada gerakan. Jadi kalau kaki kirinya dipegang dan kanannya gerak. Kambuh. Hingga hari ini ibu tidak merasakan sakit. Juga ibu tidak mengeluh, ibu tidak merintih seperti biasanya. Jadi memang semuanya digunakan. Ibu sakitnya komplikasi. Ibu ada diabetes, ada darah tinggi, ada lambung, dan sudah sepuh.